KPM. Oke, sekarang pastikan saya hantar dan tipunya. Okey, terima kasih. Anissa? Anissa, ya. Bos, awal pula dia datang. Ya, dah siap tak bunga kita hari ini? Ya, saya tengah kemas. Dah semak tak? Macam mana? Dah cek tak? Ya, baik. Cukup semak. Mana-mana daun-daun yang dah layu tu tolong guntingkanlah. Okey, baik, bos. Okey, nanti kita kena jaga bunga-bunga kita ni supaya ramai pelanggan datang kedai kita ni. Betul-betul, bos. Okey, ni pun sama dia layu ni. Okey, saya betulkan, bos. Assalamualaikum. Ya, selamat datang, Cik. Ya, saya. Ya, Cik, nak beli apa, Cik? Nampak cantik. Ada bunga-bunga baru hari ini. Boleh pilih dulu, Cik. Boleh pilih dulu. Saya bagi Cik harga yang luar biasa hari ini. Ada bunga kertas, ada bunga hidup. Ya. Saya baru teringat. Tiga minggu lepas, saya baru tempah bunga. Saya baru nak tanya. Encik ada tempahan ke? Ya, ada. Okey, Encik ada tempahan. Boleh bagi saya nombor tempahan? 734-42-2. Okey, Nisa. Tolong cek sekarang, Nisa. Okey, baiklah. Nombor tepat 734-42. Okey, saya dah jumpa. Oh, yang ini okay, tadi, ada. Cikgu. Cikgu, maaf. Ada. Bos. Ini dia. Ini bos. Cik, ni cik bunga dah siap, Cik. Ya ke? Saya tertarik pula tengok bunga ni sebab ada bentuk love. Jarang saya jumpa bunga ni. Ya ke? Bentuk hati tu? Yang ni bunga yang saya tempah, ya? Ya, dah siap dah. Cantik. Ni digubah oleh Cik Nisa. Cik Nisa. Warna lebih kurang sama. Terima kasih. Ya. Tahu tak apa samanya Cik Nisa dengan bunga ni? Saya dengan bunga? Tak tahu, Cik. Tak tahu. Tahu kot. Dua-dua cantik. Dua-dua cantik. Okey. Terima kasih banyak-banyak cantiklah bunga ini. Terima kasih. Okey, saya ucapkan terima kasih. Okey, jumpa lagi ya. Jumpa lagi. Cik. Ya. Belum bayar tu. Belum bayar. Tak apa, saya nanti transaksi saja ya. Tak apa, saya keluarkan cek nanti. Okey, Nisa. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K, host anda hari ini. Jadi satu lagi mata pelajaran menarik yang akan kita belajar bersama-sama iaitu mata pelajaran Bahasa Melayu. Sebelum itu, Nisa nak ingatkan pada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada. Sekiranya perlu keluar rumah, jangan lupa pelitup muka, pakai dengan kemas dan betul. Jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunalah gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan kita. Baiklah, jom kita mempersilakan guru-guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini, iaitu Cikgu Rahimah, Guru Bahasa Melayu dari SJKC Malim Melaka, dan juga Cikgu Muhammad Hafizi dari SJKC Kuan Chiang 2 Kuala Lumpur yang merupakan Ketua Panitia Bahasa Melayu. Apa khabar, Cikgu? Baik. Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali, Cikgu. Betul ke, Cikgu? Betul, Cikgu. Bukan, betul ke saya cantik macam bunga tadi? Ya, betul. Ya, sajalah mengusik. Baiklah, hari ini kita akan sama-sama pelajari Bahasa Melayu. Sebelum kita pergi kepada topik kita, saya nak jemput cikgu-cikgu untuk kita sanitasi dahulu tangan kita. Saya mulakan dengan Cikgu Hafizi. Kita sama-sama sanitasi tangan kita dalam pada menjaga jarak sosial atau jarak fizikal sesama kita. Kemudian Cikgu Rahimah pula. Baiklah, kemudian saya. Terima kasih. Okey, rakan-rakan di rumah, diharapkan apa pun yang anda lakukan, jangan lupa jaga SOP, pakai pelitup muka dan sebagainya. Jadi untuk topik kita hari ini, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang apa yang kita nak pelajari, saya ada rakan-rakan yang akan menyertai kelas kita pada hari ini. Cikgu, boleh? Boleh. Saya panggil kawan-kawan saya. Mana adik-adik kita? Hai semua. Selamat pagi. Salam sejahtera. Wah, comel-comel lah mereka ni. Cantik-cantik. Saya pun tak sabar nak berkenalan dengan mereka. Jadi, jom kita mulakan dengan rakan kita yang pertama. Adik Nur Kaila, boleh perkenalkan diri adik. Silakan. Salam sejahtera kakak Nisa, Cikgu Hafizi dan Cikgu Rahimah. Saya Nur Kela Ramadhani dari Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang Melaka. Boleh
Kayla. Terima kasih Kayla. Hmm. Comelnya cantik tudung. Nanti kongsi dengan Kak Nisa tahu beli dekat mana. Okey. Baiklah, seterusnya kita ada Ryan. Silakan Ryan. Salam sejahtera Cikgu Hafizi, Cikgu Rahimah dan Kak Nisa. Nama saya Ryan Liao Yong Jun dari SJKC Kunching 2. Boleh panggil saya Ryan. Terima kasih Ryan. Seterusnya kita ada rakan yang bernama Khairul Akmal. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Cikgu Rahimah, Cikgu Hafizi dan Kakak Nisa. Nama saya Khairul Akmal Nazahan bin Kamaluzaman dari sekolah SJKC Ping Ming, Melaka. Boleh panggil saya Khairul. Terima kasih Khairul. Seterusnya kita ada adik Huyan. Silakan Huyan. Selamat sejahtera kepada Cikgu Hafizi, Cikgu Rahimah dan Kak Nisa. Nama saya Hon Hoyan dari SJKC Kunching 2. Boleh panggil saya Hoyan. Terima kasih. Seterusnya, rakan kita yang bernama Jaden. Sila perkenalkan diri anda, Jaden. Selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Cikgu Hafizi, Cikgu Rahimah dan Kakak Nisa. Nama saya Jaden Roth. Saya dari SJKC Kunching 2. Baik, terima kasih. Dan terakhir sekali, rakan kita yang bernama Syasna. Silakan Syasna. Selamat sejahtera, Cikgu Hafizi, Cikgu Rahimah dan Kakak Lisa. Nama saya Syasna Ana Perempuan Najendran. Saya dari sekolah SJKC Malu Melaka. Boleh panggil saya Ana. Terima kasih. Okay. Comelnya rakan-rakan kita pada hari ini. Jadi adik-adik di rumah, diharapkan semuanya juga telah bersedia. Itu rakan kita dari tiga buah sekolah yang berbeza, iaitu Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang Melaka, SJKC Ping Ming Johor dan juga Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Malim Melaka. Sebelum kita teruskan dengan pelajaran kita, saya ada satu video yang ingin kita kongsikan dengan semua yang menonton. Jadi jom kita saksikan. Cantik tak kawasan rumah saya? Inilah contoh rumah dalam taman. Banyak hasil yang saya dapat apabila bercucuk tanam. Contohnya bunga-bunga yang cantik. Sayur-sayuran yang segar. Saya juga dapat makan buah-buahan yang lebih segar. Kawasan rumah saya menjadi lebih teduh. Udara di rumah saya menjadi lebih segar. Hai kawan-kawan. Sebenarnya ada banyak kebaikan kalau kita menanam pokok di sekitar rumah kita. Pertama, kawasan rumah kita sudah tentulah akan cantik dan berseri dengan pokok bunga yang berwarna-warni. Kedua, menanam banyak tumbuhan hijau. Ini juga dapat menghilangkan stres setelah penat belajar atau bekerja. Yang ketiga, rumah kita akan redup dan kurang panas pada waktu tengah hari. Jom kita sama-sama bercucuk tanam di rumah kerana dapat memberi banyak kelebihan kepada kita. Terima kasih kepada adik-adik comel kita yang berkongsi tentang kawasan rumah mereka, tanaman-tanaman yang ada. Dan kita ingin tanya kepada Cikgu Rahimah dan Cikgu Hafizi tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita mulakan dengan Cikgu Rahimah. Silakan. Ya, terima kasih. Okey, baiklah murid-murid. Hari ini kita akan belajar tentang kemahiran respon terhadap soalan bercapah. Okey, bagaimana murid akan respon terhadap soalan yang akan dipaparkan sebentar lagi.
dan juga berkaitan tentang berbudi kepada tanah. Berbudi kepada tanah. Mungkin Cikgu Hafizi nak tambah sedikit tentang topik kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Ya, dan kita akan juga melihat dan menilai, iaitu kita belajar tentang erti menghargai alam sekitar yang ada di sekeliling kita juga. Baiklah. Terima kasih Cikgu Hafizi dan juga Cikgu Rahimah. Rakan-rakan di rumah, diharapkan anda bersedia untuk aktiviti dan juga sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bergerak seketika. Saya akan jumpa anda semua selepas ini di Teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Kita ada Cikgu Rahimah dan Cikgu Hafizi, dan sebenarnya kita disertai oleh murid-murid dari 4 buah sekolah berbeza. Sekali lagi, sekolah-sekolahnya adalah Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang Melaka, SJKC Ping Ming Melaka, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Malay Melaka dan juga SJKC Kuan Cheng Kuala Lumpur. Jadi jom, kita pun tak nak buang masa untuk sesi pembelajaran kita. Saya nak tanya kepada adik-adik di Google Meet, adakah adik-adik sudah bersedia? Sekiranya ya, boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up? Ya, nampaknya semua bersedia dan bersemangat, Cikgu. Jadi jom kita teruskan. Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih kepada Cik Nisa. Kita sambung pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita berehat sebentar tadi dan kita sudah menonton video yang telah dipaparkan sebentar tadi. Maka sebagai rangsangannya, Cikgu nak tanya ingatan pada murid-murid semula. Apa yang anda nampak terhadap video tadi? Ada soalan. Apa yang anda dapat lihat daripada video tadi? Siapa nak kongsikan pemerhatian anda? Baiklah, Kayla. Silakan, Kayla. Buah-buahan yang segar. Buah-buahan yang segar. Yang dekat pokok tadi itu. Ya. Baik, ada lagi yang nak kongsikan? Syasna. Syasna, silakan Syasna. Syasna, okey. Udara yang segar. Udara yang segar. Ya, tanah banyak pokok, udara segar. Nah, kita mungkin seorang lagi. Mungkin, boleh. Ha. Silakan. Khairul, silakan Khairul. Tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Yeah. Oh, tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Okay. Mencantikkan suasana. Kita ada buah-buahan, udara segar dan tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Maka tiga maklumat diberikan oleh pelajar tadi. Kita tengok apakah perbincangan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Bahasa Melayu tahun 3, tema berbudi kepada tanah, unit 16 berbudi kepada alam, iaitu alam sekeliling kita. Dan tajuk kita fokuskan pada hari ini ialah rumah dalam taman. Rumah dalam taman, yang standard pembelajaran kepada murid 1.1.4, mendengar, mentafsir dan memberikan respon terhadap, kita fokuskan pada hari ini, soalan bercapah. Okey, hasil pembelajaran kita lihat ialah pertama, murid dapat mendengar perbualan dialog dengan jelas. Kedua, murid dapat menjawab soalan bercapah dengan memberikan alasan yang sesuai. Dan ketiga, murid dapat memberikan respon secara kritis dan kreatif berdasarkan soalan bercapah dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Jadinya murid-murid masa berikan respon nanti, jawapan kena beri dengan intonasi dan sebutan yang betul, yang terbaik. Okey? Baik, kita teruskan. Jadinya kita akan fokus pada buku teks kita pada hari ini, iaitu halaman 99, unit 16, berbudi kepada alam, rumah dalam taman. Okey, saya rasa ramai orang suka kalau di rumahnya ada taman. Betul.
Udara segar, ada kolam ikan kan. Ada tanah untuk cucuk tanah. Ya, untuk berehat, bagi kucing berjalan, berlari. Ya, betul. Tengok. Okey, baik, seterusnya. Okey, baiklah. Okey, baiklah murid-murid. Cikgu perlukan seorang yang boleh bantu cikgu baca petikan ni. Baik, siapa nak cuba? Okey, kita cuba dengan Jaden. Silakan Jaden bacakan petikan yang terpapar. Silakan Jaden. Rumah janji bagai berada dalam taman. Di sekeliling rumahnya ada banyak bunga yang berwarna-warni. Persekitaran rumah yang sangat cantik. Okey, terima kasih Jaden. Terima kasih Jaden. Cikgu rasa saya nak seorang lagi boleh bantu cikgu baca dengan lebih jelas. Baik, kita cuba dengan Ryan. Silakan Ryan. Bacakan teks ini. Rumah yang ini bagai berada dalam taman. Di sekeliling rumahnya ada banyak bunga yang berwarna-warni. Persekitaran rumah Yeni sangat cantik. Ya. Terima kasih. Okey, baiklah. Rumah Yeni bagai berada dalam taman. Ya, macam dekat studio kita hari ini. Macam bunga ada kan? Pokok bunga ada. Okey. Di sekeliling rumahnya ada banyak bunga yang berwarna-warni. Okey. Persekitaran rumah Yeni sangat cantik. Okey. Seterusnya. Baiklah, murid-murid. Di sini terdapat dialog. Okey, cikgu perlukan seorang murid untuk baca dialog ni. Baik, okey. Kita lihat Khairul angkat tangan. Silakan Khairul. Okey, Khairul silakan. Mengapakah kamu suka berehat di sini, Yeni? Okay. Mengapakah kamu suka berehat di sini, Yeni? Okey, siapa boleh bantu cikgu jadi Yeni? Okey. Kayla. Kayla, silakan Kayla. Kayla jadi Yeni hari ini. Saya suka berehat di sini kerana tempat ini teduh. Betul. Betul Kayla. Terima kasih. Saya suka berehat di sini kerana tempat ini teduh. Kan? Betul. Okey. Bagaimanakah tempat ini boleh menjadi teduh? Bagaimanakah tempat itu boleh menjadi teduh? Siapa boleh bantu cikgu jawab? Bagikan jawapan. Bagi jawapan. Alasan kenapa tempat itu teduh? Ya. Hoyen, ada payung silakan, ke? Okey, silakan Hoyen. Rumah saya dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Ya, kerana ada tumbuh-tumbuhan. Rumah saya dipenuhi tumbuh-tumbuhan. Ya. Okey, ada jawapan lain tak? Bagaimana tempat Ryan, ini menjadi teduh? Silakan Ryan. Ada lagi tak? Okey, silakan. Okey, Ryan. Keluarga saya banyak menanam pokok bunga di halaman rumah. Keluarga saya banyak menanam pokok bunga di halaman rumah. Betul tu Ryan. Ya. Betul. Banyak pokok di halaman rumah. Ya, sebab tu rumah dia sejuk, teduh kan? Ya, okay, mungkin ada lagi yang lain. Ada lagi jawapan lain tak? Khairul ada kat tangan tu. Okey, silakan Khairul. Apabila pokok-pokok ini membesar, rumah saya menjadi teduh. Betul tu, betul. Maknanya dia tanam pokok, dah besar pokok tu, kawasan rumah pun teduh. Rasa. Boleh letak meja situ dan meja petang kat situ kan. Betul. Okay, bagus. Itu dipanggil rumah dalam taman. Ya, tepat sekali. Okey, seterusnya. Bagaimanakah kamu menjaga pokok-pokok itu? Bagaimana menjaga pokok-pokok? Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Okey, Kayla silakan. Kayla silakan. Pokok-pokok ini pada setiap pagi dan petang. Ayah saya juga meletakkan baja pokok supaya pokok menjadi segar. Menyiram dan membaja. Siram baja. Okey. Ada jawapan lain tak? Shashna, ada jawapan tak? Bagaimana kamu menjaga pokok-pokok? Atau siapa nak cuba? Okey, Nana ada nak cuba? Bagaimana kamu menjaga pokok? Ryan nak cuba. Ryan silakan Ryan. Bagaimana Ryan menjaga pokok-pokok? Letakkan pokok bunga di bawah matahari. Pastikan pokok bunga di bawah matahari. Yeah. Okey, supaya dapat terus kekal segar. Mungkin Ryan dekat rumah ada banyak pokok kot. Pokok bunga. Siapa sini rumah ada banyak pokok? Siapa banyak pokok? Kayla ada pokok bunga. Kayla. Kayla Aina. Shashna. Shashna ada. Okey, terima kasih. Okey, soalan seterusnya. Mengapakah keluarga kamu suka menanam pokok bunga? Mengapa keluarga kamu suka menanam pokok bunga? Khairul dah angkat tangan dulu. Silakan Khairul.
Keluarga saya suka menanam pokok bunga untuk menceriakan rumah. Pokok bunga yang cantik akan mengindahkan suasana rumah. Okey. Tumbuh-tumbuhan ini juga dapat memberikan udara yang segar. Okey. Okey, terima kasih. Banyak jawapan dia tu. Okey, baiklah. Murid lain nak cuba, mengapakah keluarga kamu pula suka menanam pokok? Ha, siapa nak ada cuba? Ada banyak sebab sebenarnya kenapa kita suka tanam pokok. Tadi dah bagi udara yang segar. Udara segar dah cakap lagi? Ya. Murid lain boleh bantu? Kenapa nak tanam pokok bunga kenapa banyak kita sangat? Kena tanam pokok? Siapa ada jawapan lain? Okey, Jaden. Silakan, Jaden. Menjadi pokok. Menjadi? Terjadi pokok. Pokok. Pokok bunga. Supaya pokok bunga tu jadi apa? Tempat teduh. Menjadi tempat yang teduh. Jadi tempat yang teduh. Cepat sekali. Tapi bagus. Apa satu percubaan? Tempat yang teduh. Ya, betul. Sebab nanti kalau ada pokok banyak, boleh jadi sejuk kan kawasan rumah tu. Ya, cikgu, tadi saya nampak Ryan ada angkat tangan. Jadi mungkin kita boleh dengarkan jawapan Ryan. Ya, betul. Ryan, dipersilakan. Boleh kongsikan jawapan anda, Ryan? Pemandangan yang luar biasa. Pemandangan yang luar biasa. Baguslah. Pemandangan yang luar biasa. Ya, betul. Rumah yang kalau banyak pokok ni memang menarik. Kita pun akan boleh berhenti untuk ambil gambar. Betul. Kan? Betul. Okey, seterusnya ya. Terima kasih. Ini soalan tadi. Mengapa keluarga kamu suka menanam pokok bunga? Okay, kita pun dah bagikan jawapan. Dah jawapan. Ya. Okey. Jawapan tadi. Baiklah. Sebelum cikgu tunjuk slide ni, kita akan tonton sebuah video. Murid-murid perlu tengok video tu dan dapatkan beberapa maklumat dalam tu. Pastikan kamu dapat maklumat dan kamu sampaikan kembali. Baiklah. Jadi rakan-rakan di rumah juga diharapkan anda fokus dengan video yang akan kita siarkan selepas ini dan catatkan maklumat yang anda nampak, anda dapat lihat dari video tersebut. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Yang memiliki lanskap laman menarik bukan saja selesa untuk didiami, malah turut memberi banyak kelebihan kepada pemiliknya. Selain itu, halaman kediaman yang dihiasi dengan lanskap pohon rimbun juga bukan sahaja lebih redup, malah dapat membantu mengurangkan bahang panas di sekitar rumah. Ia membantu pemilik menjimatkan tenaga elektrik kerana bahang panas kurang terasa dan tidak perlu membuka kipas atau pendingin hawa sepanjang masa. Dari segi psikologi pula, memiliki lanskap menarik di halaman rumah juga dikatakan dapat membantu memberi ketenangan kepada penghuninya. Kesibukan harian dan tekanan yang dialami ketika berada di pejabat boleh hilang jika dapat membelai bunga ataupun pokok tanaman lain di laman rumah pada hujung minggu. Selain itu, ada juga kajian yang menyatakan bahawa lanskap halaman rumah yang terjaga elok dapat membantu mengurangkan risiko jenayah. Kajian pakar jenayah mendapati ada hubungan antara kadar jenayah dengan lanskap kejiranan. Mereka percaya persekitaran halaman kejiranan dan rumah yang usang, lusuh dan tidak terurus menaikkan dorongan kepada seseorang untuk melakukan jenayah. Sementara halaman yang terurus dan dijaga rapi boleh menenangkan pemikiran dan mewujudkan rasa selamat yang boleh menurunkan risiko jenayah. Justeru, dengan semua kelebihan itu, jangan biarkan halaman rumah anda terbiar tanpa dijaga. Keluasan halaman bukan ukuran utama kerana tidak kira luas atau sempit, jika kena cara penataannya, ia tetap kelihatan menarik. Wah, menariknya video tadi. Dapat kita lihat ada banyak tumbuh-tumbuhan di sekitar kawasan rumah tersebut. Saya pun kalau tengok pada situasi di rumah tersebut, saya teringat rumah saya dahulu ada banyak pokok-pokok orkid. Mak saya sukalah nak tanam-tanam daun-daun yang kita boleh masak seperti daun pandan, daun kesum dan sebagainya. Sebelum kita pergi kepada maklumat-maklumat yang rakan-rakan kita telah dapati dari video tersebut, kita akan bergerak seketika kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM.
TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia menonton Teras di Didik TV KPM. Sebentar tadi kami tinggalkan anda dengan sebuah video yang sama-sama kita tonton dan kita nak lihat adakah rakan-rakan kita berjaya mendapatkan sebanyak maklumat yang mungkin dari video tersebut. Jadi jom cikgu kita teruskan kelas kita. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Tadi para murid-murid semua dah tengok, okay, dah dapat tonton dan lihat tentang rakaman video tadi, kawasan persekitaran yang cantik, bersih dan sebagainya. Okay, mungkin boleh murid-murid keluarkan sedikit maklumat untuk kita ingat kembali tentang video tadi. Siapa boleh berikan pandangan dulu? Tadi, yang siapa nak kongsikan maklumat apa yang anda dapat lihat? Okey, Ryan. Silakan, Ryan. Mengurangkan risiko jenayah. Dapat sekali. Mengurangkan risiko jenayah. Betul. Bagus. Nampaknya dapat catat maklumat dengan tepat tadi. Ya. Lagi? Ada lagi tak? Rakan-rakan yang lain bagaimana? Okey, Huyen. Silakan, Huyen. Memberi ketenangan kepada penghuni. Memberi tepat sekali. Memberi ketenangan kepada penghuni. Okey, betul. Okey, Jaden, silakan Jaden. Apa maklumat yang Jaden dapat dari video tersebut? Silakan. Udara yang segar. Betul. Terima kasih Jaden. Ada lagi? Okey, Ryan nak kongsikan lagi. Silakan Ryan. Tidak perlu buka hawa dingin. Tidak perlu buka hawa dingin kerana sejuk. Keluarkan pendingin hawa. Pendingin hawa kerana sejuk. Baiklah, okay, ada lagi nak kongsikan? Kayla, silakan Kayla. Tempat boleh menjadi teduh. Menjadi teduh. Okay. Shashna, ada apa Shashna? Shashna, apa Shashna dapat daripada video tadi? Cantik dan selesa. Maka daripada soalan yang kita kemukakan juga, murid dapat menjawab soalan tadi dan menyatakan ciri-ciri dan maklumat yang yang berada dalam video tadi. Dan sebenarnya bukan saja di kampung, cikgu Rahimah dengan Nisa, kalau kita tengok di bandar pun, kondominium, apartmen pun mereka pun dah buat letak taman-taman. Taman mini. Apa ni, letak gantung pasu bunga kan? Ya, di beranda. Ya, sebab manusia ni sukakan keindahan, kecantikan dan tempat yang selesa. Jadikan hobi juga kan, cikgu kan? Selain itu, cikgu Rahimah berbalik pada video tadi, bercucuk tanam ataupun pokok-pokok yang cantik-cantik ni dapat mengurangkan stres kita. Tepat sekali. Bila saya betul-betulkan bunga saya, tanam-tanam bunga, saya pun akan jadi lebih tenang. Stres pun kurang. Betul. Cuma mungkin lebih tenang kalau bunga tu bunga betul tadi. Nanti saya pergi tanam bunga betul, cikgu. Baik. Seterusnya kita masuk kepada slide yang kita akan bincangkan dan harap murid-murid semua dah bersedia. Okey, kita ada dua gambar dekat sini. Kita akan lihat perbandingan. Okey, soalan cikgu. Secara kita bertanya ni, cikgu bertanya, apakah pendapat anda tentang rumah A dan rumah B? Rakan-rakan berhati-hati. Ini soalan bercapah ni. Shashna, angkat tangan. Shashna, silakan Shashna. Apa pendapat Shashna tentang rumah A dan rumah B? Silakan. Tentang rumah A ialah banyak pokok bunga. Rumah B? Rumah B kosong dan kurang selesa. Rumah A banyak pokok bunga, dapat cantik kan? Rumah B kosong dan kurang selesa. Siapa lagi nak cuba? Pergi kepada Khairul lah. Sila Khairul. Apa pendapat Khairul tentang rumah A dan rumah B? Silakan. Rumah A cantik dan indah. Rumah B tidak menarik. Kurang menarik. Rumah A cantik, indah. Baiklah. Seterusnya kita silakan Ryan. Ryan, apa pendapat Ryan? Boleh kongsikan?
Pendapat saya, rumah E udara nyaman dan segar. Ya, udara nyaman rumah dan segar. Rumah B cuaca panas dan udara berdebu. Wah, udara berdebu. Wah, mendalam ya perhatian Ryan. Betul. Sebab ada apa? Batu-batu pasir-pasir. Batu-batu sini pasir kan. Sini memang bersihlah banyak apa rumput-rumput pokok rumput tadi. Ya. Baiklah. Okey, Kayla boleh kongsikan pendapat Kayla tentang rumah E dan rumah B. Banyak tumbuh-tumbuhan. Mm-hmm. Rumah B kosong, tiada apa-apa. Tiada apa-apa. Betul. Terima kasih. Rumah B kosong. Mm-hmm. Ada pun pokok kat belakang. Ada rumah lah. Ada rumah je lah. dengan pintu dan juga tingkap. Baik. Okey. Mungkin ada lagi tak yang lain nak kongsikan? Tak ada. Ada lagi? Okey. Okey, baik. Okey, tak ada. Kita tengok pada... Saya lihat tadi murid kedua-duanya baik dapat memberikan perbezaan kedua-duanya dengan soalan yang dikeluarkan tadi. Okey, seterusnya yang kedua. Cikgu nak tanya pada murid-murid ni, adakah tempat ini cantik? Mungkin senang jawapan dia. Tapi apa alasan murid-murid nak mengatakan kalau tempat ini cantik? Ya. Okay, Hoyen boleh kongsikan jawapannya Hoyen. Hoyen rasa cantik ke gambar ini dan kenapa Hoyen rasa cantik? Silakan. Hoyen. Ya, cantik. Udara di tempat tinggal itu lebih bersih. Ya, ya cantik. Udara tempat itu bersih. Bersih. Okey. Ya, betul. Kita lihat jawapan rakan yang lain. Khairul, boleh kongsikan jawapan Khairul? Ya, tempat ini cantik. Pemandangan di kawasan itu lebih cantik dan menarik. Lebih cantik dan menarik. Ya, betul. Cantik dan menarik. Oh, ada lagi angkat tangan? Ada lagi. Kayla, boleh kongsikan jawapan Kayla? Ya, tempat ini cantik kerana udara di tempat tinggal itu lebih bersih. Ya, udara bersih. Baik. Terima kasih di atas jawapannya. Cikgu tadi saya nampak Syasna ada angkat tangan. Boleh kongsikan jawapan Syasna? Tempat ini cantik kerana tempat tinggal yang banyak tumbuh-tumbuhan lebih tenang. Lebih tenang. Ya, lebih tenang. Seperti saya cakap tadi kan, lebih dapat mengurangkan stres kan. Ada kolam, okey? Ada tanaman, bunga-bunga berwarna-warni. Baiklah. Ya, ini memang kolam ah. Kolam ikan. Kolam yang dibina. Cikgu tadi saya ada nampak Ryan ada angkat tangan. Ryan ada jawapan luang yang Ryan nak kongsikan dengan kita. Silakan. Akan menjadi redup dan sejuk. Betul. Jadi redup dengan sejuk. Redup sejuk dengan kolam, dengan pokok bunga, baiklah. Pokok jadi itulah antara alasan ataupun jawapan yang diberikan berdasarkan soalan bercapah. Mengapa yang murid dapat jawab berdasarkan soalan kita kemukakan secara terus kepada murid-murid tadi. Baik. Okey. Tadi dah tengoklah cantik, menarik, udara bersih semua kan. Kita nak tengok kesan dia. Soalan cikgu ialah apakah kelebihan tinggal di rumah yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan hijau? Apa kelebihan atau kebaikannya? Siapa dapat kongsikan apa kebaikan kalau rumah kita ada banyak tumbuhan hijau? Okey, Syasna, silakan Syasna kongsikan jawapan Syasna. Hasil tanaman di rumah boleh dimakan. Ya, hasil tanaman di rumah boleh dimakan. Macam sayur lah. Macam dia boleh guna untuk masakan. Macam daun lima purut. Boleh guna untuk masakan. Okey, Kayla. Kayla boleh silakan cuba? Kayla. Jawapan Kayla. Okey, Kayla. Udara lebih bersih. Udara lebih bersih. Ya, betul. Memang udara memang bersih. Baiklah. Okay. Saya nampak Jaden angkat tangan. Jaden boleh kongsikan jawapan Jaden tak? Sayur-sayuran lebih kelebihan segar. Tinggal rumah tumbuh-tumbuh hijau. Ya, sayur-sayuran betul, segar. Sayur-sayuran yang segar. Okay. Tadi saya nampak Khairul pun angkat tangan, cikgu. Okay, boleh. Boleh cuba. Kita berikan peluang pada Khairul. Ya, Khairul ada mengisi jawapan. Mengisi masa lapang dengan aktiviti berkebun di halaman rumah. Wow. Terbaik jawapan dia. Betul. Mengisi masa lapang dengan aktiviti berkebun di rumah. Dapat mengelakkan hubungan juga kan? Ya, betul. Lagi-lagi dalam musim pandemik ini kita semua semua duduk rumah kan? Baiklah, kita nak lihat jawapan Ryan. Boleh kongsikan jawapan Ryan? Tempat menyenangkan fikiran dengan melihat tumbuh-tumbuhan
hijau. Ya, menenangkan fikiran. Dapat hilangkan tekanan. Setelah pernah belajar PDPR kan, akhirnya boleh keluar, boleh tengok pokok-pokok hijau, dapat menghilangkan tekanan. Betul tu, baiklah. Kita dapat lihat rakan-rakan kita nampaknya dapat memberi jawapan yang baik terhadap soalan yang dipaparkan. Seterusnya. Okey, baik. Seterusnya. Yang ketiga. Bagaimanakah cara untuk kita menjaga pokok-pokok itu? Mungkin cara di rumah kamu juga ada pokok. Bagaimana kamu jaga? Baiklah, kita lihat jawapan Hoyen. Hoyen, apa jawapan anda? Membaja untuk memastikan pokok subur. Membaja. Jawapan membaja untuk pastikan pokok subur. Betul. Kita bagi makan pada pokok. Betul tu. Kita lihat jawapan daripada rakan yang lain. Jaden, jawapan Jaden. Semua bagus hari ini. Okey. Menggembok tanah. Menggembur tanah. Menggembur tanah, betul. Betul. Okay. Apa kesan kalau tak menggembur tanah? Apa kesan dia? Tanah akan jadi kering dan padat, mungkin mentah. Terlampau padat, dia tidak dapat udara. Kita kena gemburkan dia. Baiklah. Tanah pun segar. Betul. Kita lihat jawapan daripada Ryan. Silakan Ryan. Menghiram pokok pada waktu pagi dan petang. Menyiram pokok. Menyiram pokok pada waktu pagi dan kita mandikan pokok. Petang. Mandi segar. Betul. Baiklah Khairul. Apa pula jawapan Khairul? Ya, silakan. Merumput untuk memberikan pokok mendapat nutrien mencukupi. Okay. Ya, merumput. Mungkin membuang rumput ni. Membuang rumput-rumput yang mengganggu kan? Yang mengganggu, yang daun dah mati apa, kita potong semua. Untuk memberi cukup nutrien. Kalau tidak, nanti rumput tu menyerap nutrien daripada pokok lain. Baik, betul. Okey, Syasna pun ada jawapan nampaknya. Silakan Syasna. Silakan. Kita dapat menjaga pokok-pokok itu dengan mengembur tanah untuk mengelakkan tanah menjadi keras. Ini jawapan kenapa kita menggembur tadi, cikgu. Betul. Bagus, Syahna. Terima kasih semua. Rupanya dekat Syahna ada jawapan. Okey, baik. Terima kasih pada semua murid dapat memberikan jawapan, idea yang bagus tentang soalan-soalan ini tadi. Yang paling penting ialah murid-murid dapat menjawab soalan bercapah. Berdasarkan sesi kita. Macam ini pun sesi dialog juga, kita berbincang dengan murid kan. Dan memberikan pandangan-pandangan idea yang bagus. Baiklah. Saya dapat lihat rakan-rakan kita dapat memberikan jawapan yang baik terhadap setiap soalan. Jadi setakat ini anda semua memang double thumbs up lah Kak Nisa bagi. Jadi jom kita teruskan aktiviti kita. Silakan. Kalau faham tak, boleh angkat kad hijau tak setakat ini? Kalau faham boleh angkat kad hijau. Kalau ada kad hijau. Ada kad hijau. Faham ya semua? Saya faham. Betul tu. Bagus Kak Ila. Baik, terima kasih. Dekat kuning lah. Ada kad kuning. Jaden, kenapa angkat kad kuning Jaden? Jaden ada soalan untuk cikgu. Jaden ada soalan? Tak ada. Maknanya salah warna tu. Mungkin Jaden nak angkat kad hijau. Okey, baiklah. Okay. Baik, seterusnya. Kita lihat pula. Soalan yang terakhir. Bagaimanakah cara untuk menjaga alam sekitar? Dalam gambar ni ada bantu bagi idea dan selain daripada pun ada juga. Okey, kita lihat jawapan rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan Hoyen. Silakan Hoyen. Melakukan kitar semula. Mengamalkan kitar semula. Plastik, botol, kertas. Okey, kita teruskan dengan jawapan daripada rakan kita. Kita tengok jawapan Ryan. Silakan Ryan. Jawapan? Silakan Ryan, bagaimana Ryan menjaga alam sekitar? Membersihkan kawasan persekitaran bersama rakan-rakan atau ahli keluarga. Membersihkan kawasan persekitaran bersama gotong royonglah, okey? Baik, kita lihat jawapan Kaila pula. Silakan Kaila. Bercucuk tanam. Betul, supaya oksigen, menambahkan oksigen ya. Baik. Okey. Bagaimana pula dengan Syasna? Boleh kongsikan jawapan Syasna? Tidak membuang sampah merata tempat. Ya, bagus. Itu paling tepat sekali. Tidak buang sampah merata tempat. Betul. Okey, kita lihat Jaden. Jaden pun angkat tangan. Apa jawapan Jaden? Bagaimana cara untuk menjaga alam sekitar?
Ya. Gunakan tenaga suria. Gunakan tenaga suria. Wow, canggih. Canggih jawapan dia. Guna betul. Tenaga suria. Gunakan tenaga suria. Okey, lagi? Kita lihat jawapan Kayla. Silakan, Kayla ada lagi jawapannya. Jangan bakar sampah. Secara terbuka. Betul. Baiklah, saya nak lihat Khairul. Khairul ada jawapan tak? Bagaimana kita nak jaga alam sekitar? Boleh, Khairul? Buang sampah dalam tong sampah. Ya, buang sampah dalam tong sampah. Tahniah. Nampaknya kenal-kenal murid kita, cikgu, dapat memberikan jawapan yang baik. Bagaimana cara untuk menjaga alam sekitar. Ya, betul. Dan kita lihat hari ini, walaupun dalam alam sekitar, rumah dalam taman itu merupakan alam sekitar kepada kita. Betul. Jadi, murid-murid tadi dia berikan jawapan, itulah cara kita berbudi kepada alam. Tanah. Okey, rasanya murid dah penat menjawab tadi dah kan. Banyak sangat slide. Rasanya kita pergi kepada satu permainan. Sebelum kita pergi kepada permainan ini, jom kita berinteraksi seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Teras di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan Cikgu Rahimah serta Cikgu Hafizi. Jadi jom kita nak main satu permainan bersama-sama. Silakan Cikgu. Okey, baiklah murid-murid. Sekarang kamu lihat dekat skrin ada gambar yang tidak tersusun dengan betul. Jadi murid-murid tolong Cikgu susun kan. Ikut petak-petak. Okey, boleh cuba. Kita akan mulakan. Siapa nak cuba dulu? Boleh angkat tangan. Okey, Ryan. Nombor berapa Ryan? Nombor satu kat mana? Nombor satu di mana? A, B, C. A sini petak A. Okey, kita tarik ke petak A. Cikgu Rahimah akan tarik. Okey. Kemudian. Rasanya betul ke ni? Kita tengok dulu. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Kemudian Kayla. Nombor dua. Gambar nombor dua di petak yang mana, Kayla? Dua C. Okey, kemudian. Okey, perhatikan gambarnya. Kemudian kita pergi kepada Hoyen. Hoyen, gambar yang ketiga di petak yang mana satu, Hoyen? 3D. Okey, kita akan tengok. Baik. Okey, kita lihat jawapannya. Okey. Okey, macam betul? Macam betul. Kita macam lihat seterusnya. Okay, macam. Shasna. Shasna, gambar yang keempat. Gambar empat di mana, Shasna? Kotak yang mana? Cepat. Anda ada 5 saat. Okey, atau kawan-kawan lain bantu? Kawan-kawan lain? Apa dia? 4? 4B. 4B. Okey, B. Kita lihat. Yeay, betul. Okey, nampak macam dah dapat macam dah terbentuk sikit gambar tu. Okey, Ryan. Lagi 2 kotak je. Ryan. Ryan, gambar yang kelima di kotak yang mana, Ryan? 5F. 5F. Okey. Okey. Macamlah. Macam dah nak betul. Okey, kita lihat jawapan yang terakhir Khairul. Gambar yang keenam di mana kah lokasinya? 6E. Kita lihat. Okey, betul tak? Ya, betul. Kita dah nampak satu gambar pemandangan rumah yang begitu cantik. Baik, jom kita pergi ke aktiviti yang seterusnya. Aktiviti seterusnya. Yang mana satu idaman kalbu? Okey. Idamanku ada tiga Kayla. Warna. Kayla boleh pilih warna apa kalau nak?
Kain pilih warna merah, cikgu. Okey, merah. Okey, soalan merah. Sebelum baca soalan, Kaila pilih kawan dulu. Siapa yang nak baca? Yang nak jawab? Ryan. Ryan. Okey, okay. Kaila baca Ryan soalan dulu. Okey, baca. Silakan, Kaila. Soalan dialog ni. Bagaimana kamu menjaga tumbuh-tumbuhan supaya kekal segar? Ha, Ryan. Ryan jawapannya. Membajak organik merumput. Menghiram pokok bunga dengan air yang mencukupi. Yeah. Oh, okey, bagus. Tahniah. Okay, seterusnya. Nampak. Baiklah, seterusnya siapa nak cuba? Okay, Khairul. Khairul pilih, pilih seorang kawan. Apa? Siapa yang nak jawab soalan? Khairul pilih kotak apa dulu? Ha? Kuning. 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 Okay. Khairul pilih warna kegemaran Kak Nisa. Lah. Okey, okay. Siapakah rakan yang akan menjawab soalan tu nanti? Jaden. Okey, Jaden bersedia. Okey, Khairul boleh bacakan soalan. Silakan. Apakah kehidupan akuatik yang boleh dibela di kolam halaman rumah? Kehidupan akuatik yang boleh dibela dalam kolam depan rumah. Okey, Jaden. Okey, Jaden, jawapan anda. Kita boleh membelah kura-kura. Kura-kura. Ada lagi. Okey, kura-kura. Selain kura-kura, boleh belah apa lagi, Jaden? Dan ikan koi. Baik. Okey, nampaknya kan cikgu warna hijau akan tinggal kepada pasangan yang terakhir. Hoyen dan Shashna. Hoyen dan Shashna. Okey, Shashna boleh pilih kad. Shashna pilih kad hijau lah, tak ada pilihan. Cuma pilihkan. Hijau. Okey, Shashna akan bacakan soalan. Hoyen akan hijau menjawab. Okey, Shashna boleh bacakan soalan. Silakan. Apakah kelebihan menanam tumbuh-tumbuhan di persekitaran rumah? Baik. Jawapannya, Hoyen. Silakan. Meningkatkan kualiti udara di sekitar rumah. Baiklah. Terima kasih. Nampaknya rakan-rakan kita telah dapat menjawab dengan baik dan memberikan jawapan-jawapan yang bernas terhadap soalan-soalan yang telah kita utarakan sepanjang siaran berlangsung. Nampaknya cikgu, kita telah di penghujung rancangan dalam seronok-seronok beraktiviti. Ya, betul. Jadi, saya nak tanya sedikit kata-kata akhir dan juga rumusan. Kita mulakan dengan Cikgu Rahimah dahulu. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Terima kasih. Cikgu harap hari ini kita dapat belajar macam-macam ya tentang bagaimana kita nak berbudi kepada alam. Baik. Dan pastikan lepas ni kalau kamu minat untuk menanam pokok bunga, boleh cuba mula-mula dengan beli pokok bunga yang kecil, letak di rumah-rumah kita, dapatlah kita apa? Menyegarkan udara. Betul, betul. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Rahimah dari SJKC Malim Melaka. Kemudian kita pergi kepada Cikgu Mama Hafizi dari SJKC Kuenching 2 Kuala Lumpur. Okay. Sedikit kata-kata akhir, silakan Cikgu. Yang penting, kemahiran bahasa pada hari ini, murid dapat menjawab soalan bercapah yang kita berikan dengan jawapan dan alasan yang baik yang dikemukakan oleh murid sebentar tadi. Baiklah. Yang penting jangan lupa sayangi bumi dan hargai alam. Betul tu, sayangi bumi, hargai alam. Terima kasih banyak-banyak ini saya ucapkan kepada rakan-rakan kita dari empat buah sekolah berbeza, iaitu Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang Melaka, SJKC Ping Ming Melaka, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Malim Melaka dan juga SJKC Kuenching 2 Kuala Lumpur. Terima kasih kepada semua yang menonton. Diharapkan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat anda semua. Saya akan bertemu anda lagi dalam episod yang akan datang di Teras Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye.
KPM